Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hamma ba'd. Al-mukarramun ayahanda sanakda dan idani para Tuan Guru, sa'mu tengiring sarang-sarang hormati muliakan takzimi. Saat yang hormati muliakan para pengelingsir, para tokoh, para pemuka, singkatnya hadirin hadirah, ayahanda, ibunda, nini, mami, saat yang hormati muliakan. Alhamdulillah, jelo niki tiang pelinggih tarik tican sehat wal afiah. Tican tengiring bau hadir dalam rangka tiang pelinggih menjalankan perintah Allah Sak Maha Mulia dengan tujuan tiang pelinggih mendekatkan diri dengan zat yang mulia, kemudian harapan tiang pelungguh mudah-mudahan tican nasib mulia dunia akhirat, amin. Salawat salam tifa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tiang pelungguh senamian niki adik barang-barang pulih syafaat beliau pada hari kiamat, amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demin beliau baru bau si bahasa Lombok Timur lah bagus si tiang kelelek, sebab epin balik tiang endah lek Lombok Timur. Jadi berarti beliau niki sering lumbar Lombok Timur bagian Mas Bagi, terutama papa dengan kena ime senu tak main lagi. Mutiang niki epin balik tanglek bagian Kutaraja. Nalek nika sangat jauh di bahasa Kopang. Karena tiang niki le andar Kopang separuh. Lamun lalu nia aning ngoni. Lamun kena jengku nia keketut. Lamun ita kena impung nia pikang ngoni. Lamun ita kena jangkih nia jalik. Pokok nuk begak jauh. Ita kena langkep nia kalep pun ni. Coba besila. Muah sak midang sejulun jok balen onos beraya tentang seninan tentang barati. Mut tepekan dok kayun sida ustad kanduk pagu ni. La ilaha illallah. Tang paran aja dengan itu anu begak tegeng-tegeng langsung tang usang nyet. Ampura bapak di tang biasa tiang kandok paku ninda ampura bele-bele warak batur tangaran Haji Sobirin aran makin nikito Kalimantan kaya tahu batur nu mu langsung teki tang demilah teki tang sida sa ndek kayun kandok paku ndek tebani ndek dah tajang si ama inak tu ni ta ndek tebani meleti daunin yo sangka dah melet lalu no biasa dah menusi dah kelor paku biasa nti si apa ja kenan paki sunin la ilah langsung tang elor tiang kadi mele uning kan lau kedung tang dek kena mele mutau tang sak sangat gati si ternyuk ja papah buat kumbi wikan dari Mbak Kumbi nggih. Kan mun masak kelelek. Yaran Mbak Kumbi wikan de. Kan mun masak kelelek nggih. Dementoan nganga. Namu ya sa nabi bahasa te kumbi uninda. Ya sa palang loong kelelek. Kelelek doang bahasa to rere. Sangka dendok kelelek amak unin sendek man jari mentoa te. Sangka de kelelek amak. Asing mungkumbi bahasa teh lain onin apa menu bahasa teh lamun kumbi beya paran telenda tu ni semua telenda tu kena aras mutiang milu palang kelele payu subhanallah tumben tan tengah buat telenda tu
kumbi selungkenan, subhanallah. Angka perlu tapal bahasa adik seaman nggih. Lamun apal bahasa begak susah tiru pendah. Payun tek mejan bani kanduk paku. Namo hadir rahimakumullah nunas kareng 3 menit. Tiang pelungguh, tiang terutama sekali sak sering adalah sering tegiring jaga kebersihan awak, kesucian pakaian. Sering tiang pelinggih de, pelihara balai langgak tiang pelinggih. Bahkan berusaha ada yang sak mones, ada yang sak sholah, ada yang sak bersih halaman, bersih kamar, pakaian tetap rapi sering. Lagu ndek sesering marak nikin tetengiring jaga kebersihan hati dari kotorannya. Bahkan di tuah sembih tenaga tiang pelinggih untuk berusaha membersihkan hati. Padahal hati nikilah yang menjadi ukuran dan penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ndek nuah serminang awak manusia. Allah ta'ala ndek nuah nilai pakaian manusia, bentuk tubuh manusia. En bireng, en putih, en tinggi, en dendek, en kodek belik. Tetapi yang selalu dipandang dan dinilai oleh Allah adalah hati dan amal tiang pelunggu. Berarti mulia dan tidaknya tiang pelinggih bukan karena bentuk penampilan, bukan karena harta benda, jabatan, pangkat, popularitas dan lainnya. Lagu ukuran mulia manusia adalah ate sejauh mbe ate niki Nabi inna akramakum indallahi atqakum, sejauh mbe ate niki takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namu senamian saat yang hormati muliakan, arak pira-pira penyebab ati senu jadi kotor. Tekelompokan paling tidak jadi dua. Penyebab ati kotor niki pertama penyebab duniawi, yang kedua penyebab nafsu. Sebab nikilah tiang pelinggih telarang tesi Rasulullah untuk sampai mencintai dunia. Entah tengerang tegen dunia lagu dendek sampai masukkan dan melekat di dalam hati. Kembek lantaran ia penyebab pertama manusia kotor hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung, sangat sukses dengan sak mampu pesuci jiwa atin, dait sangat rugin dengan sak selalu kotoran atin manik Allah. Berarti sukses, beruntung dan tidaknya tiang pelinggi bukan dinilai dari faktor duniawi dan lainnya. Lagu beruntung ditendik tiang pelinggi adalah ate man atallaha biqalbin salim, dengan sak terima si Allah ta'ala ya, dengan sak jauh atin dalam keadaan selamat daripada kotoran-kotoran hati. Yang pertama penyebabnya adalah masalah duniawi. Taruh tiang pelinggih beduin kendaraan motor sholah, demen dekawih motor sholah, tiang pelungguh beridap tebangga tejemput si motor sholah. Misal terutuk jok bandara, datang bandara selunglung tiang pelinggih terutuk si motor mewah, beridap tebangga, berarti wata arak kotoran hati. Arak kotoran hati. Kemben tidak seharusnya tiang bangga dengan mobil karena mobil niki sila sedeserminang mobil niki napis indepinak kaleng. Kaleng arak plastik kaleng belek lagu tepusopo jari luwe. Kemudian plastik coba sila driki kan. Segera tiang pelinggih mulia dengan kaleng. Segera tenggering mulia dengan plastik. Berarti lamun merasa mulia dengan kaleng sak baru, berarti ada kotoran nate. Paling tidak ada ujub sekedik lek driki. Senamian. Kemudian
lamun sak kawih mondor ndek soleh berembe datang paling telat, terus mun tundang roh muri ente datang jauh epen balik, terus tak parkir motor tolek benas. Papa tulek paling muri kira-kira jam sekit tak tulek ada insan diarak telek. Itu juga termasuk wahan tak arak penyakit hati lidrika. Ketika dia ada sombong, kenyakan sak kurang minderen. Padahal bahasa Tuan Guru sak ayahanda baru nggih semuanya sudah merupakan takdir Allah karena kapling masing-masing. Papa solah motor ja parkir paling julu. Paling dulu ada yang saya kembe anak baik ketua nah saya ngepe mobil no tes padahal senamian saya hormati muliakan ketika tiang pelinggih bangga dengan dunia kotor luar biasa coba sila emberuan suka pamer-pamer melir sak pamer-pamer ada sak ketawa mobil baru motor baru 6 kali litolati lang leah bokon sak tau suka pamer, padahal pamer itu bukan sifat dan sikapnya orang dewasa. Girang pamer-pamer nundek nia sikap dengan lingsir dengan toa, kan ia sikap dan kanak kode girang pamer. Coba sila, lemon berdua bija bayi nini kaki masih kode berembe. Danin tebeliang napi napi binsu gulang lek julun batur. Lemon dengan toa pamer kelengek ruen. Coba besila, lemon pamer-pamer berdua yang sudah kincu dan watoa. Berdua yang sudah napi mud pamer sangka lengek dua. Berarti itu bukan sikapnya orang dewasa. Niki penyebabnya dunia. Lalu berikutnya senamian saya teng hormati kali muliakan taruh masalah napi baru masalah kendaraan. Okay? Masalah napi misal lain-lain. Sak biasa terjadi lek tiang pulung sami senamian. Masalah keluarga. Solah bijajari entah hafiz hafizah solah lagu ketika tiang pelinggih mau ditahu oleh orang lain berarti ada kotoran di sana dalam hati ndek napi awak nu bersih nu mones anu inges ganteng lagu arak kotoran tolek dalam hati suka supaya napi ada zat ketawa-tawa enten bedoya anak marak niki padahal solah bijah hafiz hafizah lagu angan sak milih pamer itulah termasuk wah entak masuk di dalam kotoran hati niki senamian apa hangke yuren kebetulan wah jokto Singapura wah no jokto lek Kuala Lumpur Malaysia tokon kaca batur cantiknya kucing itu nin kucing tau cantik percis kayak yang di Singapura itu. Pokon sak ketahun ten arak dengan ketahun, oh ibu sampun di lumar Singapura, wiwi kulik unin. Pokon arak dengan ketahun, itu berarti sudah punya kotoran, ampura. Padahal senamian Rasulullah SAW bermanik, ingat bahwa dalam ate, dalam diri awak manusia niki arak segumpal daging. Lamun wah solah daging senuh yang solah selaput sikap pikiran lantung akhlak manusia. Lagu lagu lengek kotor hati senu milur lantung kotor bukti lamun ate ate niki temak nang sabaru Allah welcome ate coba sila lamun ate seneng milun dek sikap seneng bunda pertama sifat solah datang ngemus ngemus itu kan tabasyam termasuk sedekah kemudian tutur kata alus manis sapa dengan assalamualaikum nyekelun bagus sangen wah dia demin bersalam lek jebak assalamualaikum nyekan solhangan wah no pokon agol ngete bersalam assalamualaikum nyekan bagus mati ya nyekan luwek kepeng lagunya kan jembut bahasa kopang nyekan camut nyekan marut nyekan apa ndek paran nyekan simbit jagate nggih nyekan rusa beate senu coba sila pandangan ini melotot ngilang biwih ini mbacuk camut maju camut bukan daran camut jululin biwih bersempuh kanca irung yaran camut nah yaran camut pucung wah wikan daran penajuk menua kecam menu ketajap mantan dengan tajuk kedele kemudian apa nendah uni niki kotor
ima ngereget naik begeter cerita kemudian sarap sate kenekok tegang ndek napa ndek bekelor ndek napa ndek sugih ndek napa niki lagu arak penyakit tole ate seno sehingga bisa merubah ruan sikap akhlak awak niki semai-mai Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan pelihara ate karena ate itulah yang akan dinilai terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pergerakan hati pikiran yang beliau tetap dinilai dan nanti itulah yang akan dizikan ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa itu? Orang yang membawa hati yang salim. Salim dek napi selamat dendeknya ke berdui aib kotor tak ninggal dunia dendek jadi pendendam kenara dengan penedok tapi pendendam apik bati hatinya kotor. Penedok solah, penedok solah dendek puking raos dong batur jak subhanallah marak baos ayah anda sabaru eh gamak demen serio balut darajak subhanallah aku cinta padaku huni den tau ngerayu aku cinta padaku dari mana saya huni den ketahun oleh coba sila lagu penedok seolah masih lagu sak lengek lamun penedok sak bersikap pendendam arak sama ranikis namanya okay? Pendendok lagu pendendam kenyekan pendendam niki tak ninggal dunia maaf sulitan terima si Allah azza wa jalla namanya. Kemudian dalam hati niki ada hasad, dengki. Demen serminang dengan bau bagusan irupan niaji sakit. Demen serminang dengan bagus ruan ekonomi dan lainnya niaji sakit. Marak basan Tuan Guru Nuruddin. Demen serminang dengan beli motor niat tambah rumah sakit. Mau cerita beli mobil ni ruang ICU lain. Demen mau cerita mau beli dam sangka jiun terus. Nggih. Okay? Niki ada hasad. Hasad niki berbahaya sampai lebih kakan bebasan Nabi kebagusan kebagusan sawah tegawe. Sampunan pelihara paling tidak itu seri. Kembe senamian pengaruh atau penyebab sabaru-baru niki kurang yakin terhadap takdir Allah. Padahal manusia niki kembe ampun dek kangguang hasad dengki jamaah bini laki. Karena manusia niki nuk tatur nuk tejap irup tejap si Allah tatur si Allah terbagi si Allah. Lamun Allah ngepen mengejap seluruh pasti salah. Dait manusia niki berduin kapling masing-masing, berduin batas masing-masing. Coba besila. Pada sekolah. Pada pondok pesantren, pada aran madrasah yayasan, tapi nasibnya beda-beda. Besemetun kembar. Kembar, tapi nasibnya beda-beda. Sila, inak kepada, mami kepada, lagu nasib beda-beda. Wah tak tatur si Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pun din kanggo iri jamah. Dit kanggo bayi arak rasa iri kepada nikmat Allah sak titip lik dengan lain. Karena kapling masing-masing. Lamu digirang iri pada senoh marak misal. Ita talwate lik dengan sak berdua sepatu belik. Sepatu ukuran ni 42, 90 telung dasa 2. Mumelen si dasa marantania, cilak dia beli seukuran 42. Lelah hirup de bunda. Sakit lelah hirup de. Dia main di lumbar ngantor, wajib sudah boyak periris di koran. Koran lek julu, periris lek muris, si dia langit baru dia tahu lampak. Dia dia baik coba-coba tai kelip, kemarian wah. Itulah kira-kira umpama orang yang hasad dan iri kepada nikmat Allah yang ada pada orang lah. Lamu nara iri senu berarti ita budi penyakit hati. Sila tenggiring bareng-bareng persis senamian. Gih. Hadirin senamian saat yang hormati muliakan. Imelet tang sak belo-belo. Jak lagu aran ita baru murian tak datang. Mu kecemot tang berdaitkan cak ayah anda baru. Keluik maut ilmu mudah-mudahan sak bermanfaat. Amin. Mutiang syukur tang lagu baun tak ngonean nyampean ayo tak main lagu insyaallah senamian nggih mudah-mudahan napi atur tiang niki dakan sa singkat mudah-mudahan narak tican tukul ang berkah insyaallah taala amin sehingga kita tahu di samping kita berusaha membersihkan diri pakaian dan lainnya lagu dendek telupa bunda yahanda dengiring pelihara endah kotoran-kotoran ate niki sebab kotor ate
agak sulit terima si Allah Subhanahu wa taala. Wantah niki nggih ayah bunda kurang di lebih tunas ma belek-belek. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.